Selamat siang, brother. Ketemu lagi dengan saya, Koendra. Untuk hari ini saya sedang siapin satu paket buat lapangan. Saya di sini ada pelanggan yang dari 2018 sudah langganan sampai sekarang saya buka toko sendiri. Boleh perkenalan diri, Pak? Ya, saya Wawan dari Lawang, Malang. Lawang, Malang. Tepatnya di mana, Pak? Apa? Tepatnya di mana? Tepatnya Lawang. Di Sumberwuni. Sumberwuni. Ya. Jadi dari jangan... kali jalan tol kita keluar tol Lawang belok kanan sudah nyampe dekat sekali. Oke. Ya. Jadi jangan lihat penampilan Pak Wawan seperti ini, yang penting money. Jangan gitulah. Jadi Pak Wawan di sini ada beli sepasang subwoofer dengan tipe RXP, ya benar Pak ya? Ya. Pak Wawan boleh tahu ini RXP-nya buat pemakaian apa dulu nih untuk subwoofer 18 inci? Ya, kita untuk kalau di acara-acara di kampung, Pak, di lapangan voli kita sering ada kegiatan atau di teman-teman. Oke, ya. Jadi buat perkumpulan lah ya. Perkumpulan ya, kalau mau malam mingguan kita karaokean. Bassnya yang itu hari Minggu ada acara senam gitu. Oke, kita. Oke. Dan juga boleh saya potong, Pak, sedikit. Dan di sini juga ada power RXP dari Asle dengan tipe ya RXP 4800 ya. Jadi power ini sekitar 4x800 watt. Jadi kedepannya Bapak Pak Wawan mau tambah subwoofer dua lagi, Pak ya? Iya. Nah, dua lagi, jadi kedepannya nggak usah tambah power lagi. Jadi satu power bisa 4 biji. Pak Wawan, gimana hasil suaranya tadi? Kita tadi udah cek sound. Hasil cek sound suaranya sangat mantap lah. Sangat mantap. Jadi bisa jarak berapa meter, Pak, dengan RXP ini? Tadi saya lihat dari sana 50 meter cukup. Wah, kenceng. 50 meter dengan satu power, Pak ya? Satu power. Jadi di sini kita nggak ngada-ngada, iya. Apalagi... briefing dulu ya, jadi langsung apa adanya. Pak Wawan kan customer udah lama juga, Pak ya, jadi tahu lah, untuk paham toko paham, kita bukan toko yang biasa kayak toko, tapi luar biasa, Pak. Luar biasa, sangat sangat puas, Pak, saya. Ini penonton bayaran. Bener, saya kalau enggak puas enggak akan kembali lagi. Wah, itulah salah satu kunci untuk mengunci customer saya. Iya. S3 marketing, Pak ya. Iya. Karena saya ada masalah dilayani dengan baik lah. Oke. Gitu. Nah, itu jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum kenal Koendra atau yang udah lama kenal Koendra, jangan pernah ragu untuk beli audio dengan saya. Harga gimana, Pak? Harga lah, bersaing juga lah, cukup bersaing. Bagus harganya. Bersaing, tapi kita ada termurah sedunia loh, Pak. For world tapi, in the world. Kalau saya lihat-lihat, saya percaya, Pak, harganya bagus, benar. Saya sudah lihat-lihat, benar. Jadi kalau kita harga murah, kita nggak cetak seperti ini, Pak. Kalau kita bilang saya malah nggak lihat kalau harga termurah sedunia. Ini loh, Jossan System termurah sedunia. Saya belum sempat baca malahan yang ini termurah sedunia. Kalau termahal, saya cetak termahal di dunia, gitu. Iya. Jadi toko KH Audio ini selalu bikin... harga murah, tapi kualitasnya nggak murah, Pak. Ya, jadi yang penting komunikasinya, Pak, ya. Jadi, oke. Okay, sekarang kita akan tes untuk hasil suaranya, biar teman-teman tahu untuk kualitas subwoofer RXP ini. Kedepannya Pak Wawan juga akan tambah sub dan speaker, Pak ya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Jadi kita tunggu kedepannya kita bikin video lagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Wawan. Terima kasih. Sekarang terima saya kasih. Mau tes sound buat teman-teman yang di subscriber biar bisa nonton untuk hasil suaranya seperti apa. Ya. Yuk, teman-teman kita tes hasil suaranya. Yuk, mari kita tes. Untuk speaker kita pakai RE12 ya. Jadi untuk ukuran 12 inci. 12 in. 12 inci. Pak Wawan juga banyak speakernya. Nanti kita akan ke tempat dia untuk sekalian setting, Pak ya. Iya. Minggu depan mudah-mudahan ya. Baik, sekarang kita tes untuk hasil suaranya, yuk. Ini hanya speaker sub-nya dulu yang nyala. Ini power agak depan situ ya. Jadi pas sub-nya ke record, jadi terlalu over biasanya. Ini kita rekam pakai mic ya. Jadi hasilnya kalau pecah ya memang terlalu besar untuk bass-nya nih. Nanti kita akan satu sesi satu video akan tanpa mic. Jadi hasil suara seperti apa? Yuk, mari kita tes. Kita tes tanpa mic, tidak ada mic dari sini. Mungkin dari headphone. Welcome to DJ.
sesi kita kasih mic satu biar teman-teman tahu untuk hasil suaranya, kita kasih mic eksternal ya. Baik teman-teman, sudah dengar hasil suaranya Pak Wawan, puas untuk belajar di sini ya. Hasilnya gimana Pak? Jangan puas doang kalau belajar di sini. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya sangat bagus Pak. Sangat suaranya bagus. Suaranya sudah saya sesuai ekspektasi? Ekspektasi ya. Sesuai ya. Coba saya menjauh, suaranya masih mantap sampai jadi kejauhan. Makin gler lagi Pak ya. Masih bagus dari jauhan. Jadi boleh pesan-pesan kepada customer dong Pak, ke subscriber saya nih. Ya, untuk customer-customer yang perlu tahu, yang sudah kesini maupun belum, saya harus pesan, harus yakin lah dengan Koindra. Pesan apa lagi Pak? Ya pesan lagi, saya percaya bahwa KH harganya semurah sedunia. Oke, jangan ragu untuk kembali lagi ke sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Harga nanti saya akan cantumkan di bawah komentar karena takutnya kedepannya kalau naik saya nggak bisa ubah. Jadi saya cantumkan aja di deskripsi box dan kolom komentar. Terima kasih Pak Wawan. Hati-hati di jalan. Kita bukan cuman gimmick, jadi semua kita real ya. Jadi di sini tanpa ada bayaran apapun nanti notanya akan saya cantumkan. Boleh nggak Pak? Boleh. Oke, Pak Wawan, sukses selalu. Sukses. KH Audio termurah sedunia. Oke, terima kasih.